ini sudah masuk ke tahapan tes tertulis. Di situ kita pakai sistem CAT. Nah, bahwa seluruh itu bekerja sama dengan BKN untuk seluruh Indonesia. Oh, Sumbar kita bekerja sama dengan PT BKN Sumbar. Nah, rangkaian tes tertulis ini adalah rangkaian kedua setelah tes administrasi. Tes tertulis ini satu rangkaian dengan tes psikologi. Nanti dua hari ke depan kita akan melaksanakan tes psikologi sama hari ini. Itu diakumulasi Kak ya, dari tiga anu itu ya, tesnya untuk menetapkan calon yang lulus. Untuk tes tertulis sama tes psikologi itu kita menetapkan 12 orang, 4 kali kebutuhan, dan ini 3 ya Kak. Sesuai dengan petunjuk teknis itu 4 kali kebutuhan, 4 kali kebutuhan itu 12 orang itu yang akan mengikuti sesi wawancara dan kesehatan. Setelah kapan itu Kak tes kesehatan? Ada jadwalnya. Oh iya Kak, nanti diminta. Iya. Kak, yang tertulis ini materi-materi apa saja Kak? Ya, soal-soal apa? Soal-soalnya itu soal-soal keilmuan, tata negara, terus teknis dari sebelum pemilu, terus penanganan pelanggaran. Kak, kuliah tadi 50 enggak sampai, ada satu orang enggak ikut Kak ya? Iya, ada satu orang enggak ikut. Pas bilang konfirmasi juga. Oh, belum dikit. Tadi ada yang terlambat tapi sudah sama Sujib. Satu orang yang tidak dari pemusatan dari Matin. Iya. Sampai sekarang enggak datang Pak. Enggak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi. Sudah diinformasikan juga bahwa jam 8 sudah harus. Iya. Artinya dia sudah dinyatakan gugur Kak ya? Gugur dengan sendirinya. Dia gugur dengan sendirinya karena prosesnya. Oke. Izin Kak, nama lengkap Kak? Saya Muhammad Yusri, AR. Saya di sini sebagai sekretaris. Ketuanya lagi perjalanan. Siap Kak.